Selamat datang di Siak Riau. Bukan salah satu destinasi wisata populer di Indonesia. Ini baru pertama kali saya kesini. Nah, saya lihat-lihat di internet, ternyata Siak ini identik dengan budaya Melayu yang masih sangat kental. Selain itu juga Siak punya banyak sekali destinasi wisata religi, sejarah, dan juga kuliner yang khas dibandingkan dengan daerah-daerah wisata lainnya yang ada di Indonesia. Kabupaten Siak berada 94 km dari kota Pekanbaru dengan waktu tempuh sekitar 2 jam lewat jalur darat. Begitu menginjakan kaki di Siak, kesan pertama yang muncul dalam benak saya ialah kabupaten ini sangat bersih. Tata kotanya sangat rapi. Saya sudah janjian dengan Dewi Puspita Lestari, warga lokal Siak. Dewi mengajak saya untuk menikmati wisata Sungai Siak menggunakan sampan. Cukup merogoh kocek Rp15.000 per orang, wisatawan dapat menikmati wisata Sungai Siak menggunakan sampan dengan dekorasi khas Melayu ini. Ada beberapa destinasi wisata menarik di tepi Sungai Siak, seperti Masjid Syahbudin dan Balai Kerapatan. Apa sih yang paling dibanggakan kalau jadi warga Siak? Saya sangat bangga tuh memiliki peninggalan sejarah seperti istana gitu. Nah, istana itu kan dulunya itu menyerahkan harta kekayaannya sebanyak 13 juta golden untuk kemerdekaan RI. Itu yang membuat bangga sebagai warga Siak. Wow, nanti kita ke istananya ya. Ini namanya Jembatan Tengku Agung Sultana Latifah, jembatan termegah yang ada di Riau. Panjangnya 1,2 km menghubungkan dua kecamatan, Kecamatan Siak dan juga Kecamatan Mempura. Kalau dulu sebelum ada jembatan ini, orang-orang menggunakan sampan ya untuk menyeberang antar kecamatan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.